Selamat siang Tribuners, bersama saya Trio Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Baik, izin melaporkan, saat ini saya sedang siaran langsung di jalur Pantura Ciasem, Kabupaten Subang. Saat ini telah terjadi kecelakaan, sebuah truk box terguling menimpa sepeda motor, pengendara motor, dan saat ini pengendara motor, korban masih tertimpa di bawah badan box tersebut. Polisi masih menunggu kendaraan derek untuk mengangkat truk box tersebut yang saat ini masih tergeletak di jalan, belum tahu ini muatannya apa. Saat ini kondisi lalu lintas juga terpantau tersendat akibat truk box ini terguling. Kalau dilihat dari muatannya, ini ternyata truk ini bermuatan ayam, tulang-tulang ayam yang sudah beku. Belum diketahui untuk pengendara motor sendiri, diduga pengendara motor tersebut adalah laki-laki. Kondisi lalu lintas saat ini masih terpantau tersendat hingga sejauh beberapa ratus meter dari arah Cirebon menuju ke Jakarta. Polisi saat ini masih berada di TKP untuk mengevakuasi mobil dan warga pun terus berdatangan. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 8 tadi pagi. Polisi mau membongkar terlebih dahulu muatan ini karena belum dibongkar. Saat ini kita yang kepolisian masih menunggu kendaraan derek. Dan masyarakat menyebut satu orang di situ masih tertimpa, pengendara motor masih tertimpa di badan box tersebut. Mobil box tersebut. Kondisi lalu lintas saat ini masih
muatan apa sih, Mas? Ayam, Mbak. Udah PT ya, Mbak, yang beku ya? Kok bisa terbalik ya? Ngindar motor kali ya? Ngindar motor, nyebab trotoar. Iya, nyebab trotoar jadi malik. Jadi mau mudah, Mbak. Sedikit aja udah matang. Ya iya. Halo, Mbak. Wes kembali lagi ya, Mel. Baik, untuk sementara laporan langsung dari jalur Pantura Ciasem. Terkait kecelakaan truk box yang menabrak sepeda motor, yang kemungkinan truk box tersebut berdasarkan keterangan sejumlah masyarakat melihat bahwa masih ada korban pengendara motor tersebut tertimpa di badan truk box tersebut. Saat ini truk box akan segera dibongkar dan kita akan update selanjutnya, mengingat saat ini situasi arus lalu lintas masih macet dari arah Cirebon menuju ke Jakarta. Baik, dari jalur Pantura Ciasem, Kabupaten Subang, Ahyan Nurdin melaporkan untuk Tribun Jabar.